Gara-gara ditilang polisi lalu lintas, seorang remaja di Cianjur, Jawa Barat nekat membakar motornya sendiri. Aksi bakar motor itu dilakukan di depan petugas. Peristiwa ini menjadi viral setelah video diunggah ke media sosial. Dalam video amatir yang berdurasi sekitar 30 detik ini, terlihat motor dibakar oleh pemiliknya karena tak terima ditilang polisi. Kejadian ini berawal saat polisi menertibkan pengendara motor yang melanggar. Namun pemilik motor tak dapat memperlihatkan kelengkapan surat-surat kendaraan. Dengan motornya dibawa polisi, pengemudi pun lalu membakar motornya. Nah, pada saat itulah si pelanggar membuka karburator dan spontan langsung membakar menggunakan korek yang dimilikinya. Alasannya karena memang motornya ini tidak ada surat-suratnya, dia berkhawatir bahwa motor ini akan disita oleh polisi. Motor dan pelaku kini diamankan oleh petugas kepolisian di Polsek Ciranjang untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.